Salam kicau mania dan jamtrok mania. Di sini saya akan coba mereview tentang cucak hijau untuk menstabilkan birahinya. Contoh dengan cucak hijau saya ini ada Putro memang untuk menstabilkan birahinya saya dengan mandi malam itu rutin. Jadi memang dia karakter tipe panas jadi apa namanya untuk atur birahinya memang dengan cara sering mandikan malam ya mungkin berbeda-beda ya dengan karakter-karakter cicak hijau cicak hijau lainnya ya semoga aja mungkin ini bisa kali untuk acuan teman-teman kicau -teman, mania jambrok mania untuk ya setidaknya kita sambil sharing lah tapi saya amati itu memang kalau dia mau mandi malam dia kayak enak gitu jadi saya tungguin soalnya kalau kadang kalau nggak saya tungguin nanti ya mungkin ada gangguan-gangguan dari kucing atau hewan-hewan yang membuat dia takut soalnya itu riskan malam jadi dia kalau sudah memang mau nggak mau mandi ya memang sudah gelisah sudah apa namanya nggak mau mandi lagi memang dia harus kita apa namanya kita ketahui untuk sampai sejauh mana dia cukup mandi atau tidaknya dia kalau memang mandi seperti ini dia sangat enak sambil didis-didis gitu berarti dia menikmati dengan suhu udara malam ya semoga untuk acuan teman-teman kicomania salam kicomania dian purwa jam trokmania oke kita simak aja dia sampai selesai mandi kalau memang dia sudah selesai mandi nanti kelihatan dia gelisah atau gimana oke terima kasih